Selamat sore pemirsa. Ketemu lagi dengan Pepi di sini akan bawakan berita tiada akhir. Berita pertama. Oh iya. Udah rapi. Berita pertama dari kampung sebelah, terjadi satu pemindahan secara besar-besaran. Masal. Segerombolan bebek yang terlihat berbondong-bondong menuju sawah. Ya kan emang tugasnya. Salah satu terlihat dari mereka terlihat sangat lelah. Akhirnya warga membantu bebek tersebut dengan cara dibawa ke rumah untuk dimasak. Hah? Kemudian sapi Pepi Teti nih kayaknya. Kalau itu kan di Bogor. Mas. Kok mirip sih? Hah? Iya, janjian. Iya, Neng. Iya. Tadi kita WhatsApp semalam ya. Kenapa gua ngajak ke tempat ini, Neng? Kenapa? Karena dia kan seorang news anchor. Heeh. Tiba-tiba dia anchor. Itu yang suasana berita. Suasana serem. Angkor. Tiba-tiba dia mempunyai satu tempat yang bisa dibilang bukan berbeda jauh sih, cuman ini kayak sedikit melenceng dari kebiasaannya. Dia sangat menjunjung tinggi semua yang berbau lokal. Oh. Lokal apa seperti kira-kira yang dia sangat junjung tinggi? Berhubungan dengan berita. Bisa jadi. Oh. Cuman ini semuanya pasti di sini akan merupakan kebahagiaan. Oke. Buat siapa kebahagiaannya? Ya buat kita lah. Oke, selanjutnya seperti apa ada di sini? Kita lihat. Teret. Waduh, Neng. Setek ini, Kang, setek. Salmon udah ketahuan nih. Oh, ini daging tebel amat. Iya. Pak, siapa tuh? Bau, Neng. Salah satu keistimewaan di sini adalah bedanya dari ininya juga, Neng. Ininya kayak menggambarkan kita banget lah. Waduh. Ini bumbu kacang, Kang. Bumbu batagor. Batagor, somai. Nah, gue siramin yang ini ya. Iya. Waduh, Neng. Wah, perpaduan oranye kuning itu, Kang. Iya, cantik ya. Kita coba, Neng. Waduh. Masih merah ya, Kang? Ini kayak bumbu apa sih, Kang? Dasar rendang. Oh, pantes, Neng. Dari tadi mikir, ini apaan? Kayak Neng sering banget temuin. Coba yang ini, Neng. Ini kan punya Neng. Iya tahu, gue coba. Nah, ada kejutan lain? Neng? Apa, Kang? Berbagai rasa. Yiii! Ngobrol, Neng, yuk. Mas. Nah, ini yang bilang tadi, Neng. Silakan duduk. Waduh, dikunjungin nih. Iya, pasti ngerepotin kita sama orangnya. Mau ngerepotin ya? Mau ngerepotin. Udah. Kalau perlu kita nginep di sini, Neng. Satu pertanyaan. Kenapa dengan steak? Steak. Mm-mm. Jadi steak itu dulu waktu lagi pacaran sama Zizi Shihab. Iya. Oh, Shihab. Itu lakinya aja salah loh. Itu dia suka banget makan steak kalau lagi ngedate itu makannya steak. Nah, akhirnya in way to impress her, belajarlah culinary termasuk bikin steak itu. Akhirnya pas lagi bikin steak ya dia suka gitu. Nah, karena berhubung Zizi itu suka pedas, nah gimana caranya sampai mata supaya enggak nabrak rasa dagingnya. Berarti nyari komposisinya, iya, formulasinya. Itu sampai ya satu bulanan lah nyari-nyari ngulik-ngulik terus. Ini dagingnya juga semuanya lokal, enggak ada. Saya baru mau nanya, Mas. Dagingnya semuanya lokal. Kalau daging ini. Ini nih ada yang sambal matah nih. Ini juga harus dicobain. Waduh. Dan porsinya gede-gede loh. Iya, udah gede. Kalau kali ini dagingnya tebel amat. Kang Pepper coba dulu dong ini. No wonder why ya, Kang. Ini sambal matah nih. Nanti intinya kita tersenyum ya. Iya. Luar biasa, Mas. Hatur nuwun. Risetnya luar biasa, Mas.
Prabu Steak and Coffee. 1, 2, 3. Oke, Bun. Oke, Bun. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Itu punya. 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 Punya.